yang lubang bagian depan. Kalau diameter sih ya biasa, ya besar karena 13 grain, lebih besar daripada Canon Duke. Cuman belakang ini yang besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan Bril. Terima kasih sudah berkenan, dan terima kasih buat subscribe-nya, terima kasih buat dukungannya. Jazakumullah khairan, jazakallahu amin. Ini mau nyoba Polpri. Polpri yang ganti laras. Kalau laras sama yang tadinya itu karakter beda. Beda sekali. Cuman untuk impact daya rusak mungkin lebih unggul ini mungkin daripada yang tadinya tak jual. Atau mungkin sini. Ini laras lebih panjang 2,5 sentinan, 2 sentinan lah, 2,5 senti mungkin. Kan 65 potong dikit. Oh, mendung. Nunggu serah lagi sambil buang. Oke, nyoba aja. Ini mungkin naik atau enggak sih, enggak tahu. Kalau secara logika panjang pendeknya harusnya naik. Cuman kan ini pemasangan laras itu enggak kayak sebelumnya. Ini pemasangan laras tak bikin standar. Kalau yang pemasangan laras sebelumnya kan enggak standar. Yang beli laras saya itu tahu, dia tak kasih tahu. Yang beli laras Polpri yang tadinya bekas itu loh. Beliau mesti tahu itu pemasangannya enggak standar, malah tak potong belakang. Kalau ini kan pemasangan standar biasa. Ini sekedar pengen mengetahui saja sampai berapa fps. Krono itu kan mengetahui kecepatan minis. Jadi tidak hanya kecepatannya saja, minis yang dipakai itu berapa grain, nah nanti ketemu berapa energi kinetiknya, daya hantamnya berapa joule. Kalau hanya angka fps-nya saja 2000 fps mudah sekali. Ini ada Hercules 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, azan apa itu? Azan bro. Ngomong baru azan langsung aja dur, ngomong serah ini ya. Ya apa wis. Ini setelan per berapa ya, segini ya mungkin. Ini tak majuin lagi, masih nyangkol ini. Rek duanya segini, ini masih nyangkol. Ini cuma segini aja lah. Oke, ngejar waktu. Hercules 13,6. Loading minis. Ini bukan iklan dijual ya, ini sekedar edukasi aja. Terus melangkap 2. 12. Oh, tapi enggak baca. Enggak baca, bro. Kurang bisa. Cuman pengen tahu aja, paling ya di 1.450 lebih lah, di 1.500 mungkin. 1.500 mungkin bisa lebih dikit bisa. Kalau laras yang sebelumnya itu 1.450 belum bolong. Kalau ini kan enggak tahu juga ini. Cuman kalau dari membaca karakter laras ini, impact daya rusak loh ya, ini harusnya lebih unggul. Misalkan sama-sama ditembakkan di tumpukan kardus, atau mungkin satu plat, atau di daun pisang, maksudnya dimainkan dengan minus yang sama, spek yang sama, ini impact daya rusaknya lebih besar. Kalau tak lihat dari karakternya, cuman kan prakteknya ya, laras yang satunya aja udah dijual. Yes, mungkin begitu aja, enggak baca ya. Mungkin besok atau lain kali, atau nanti kalau masih cuacanya agak cerah. Oke, lanjut lagi yang kemarin. Ini sambil nunggu cuaca cerah. Cerah tapi cerah dengan tidak terlalu panas over. Ini misi yang kemarin. Ini sekedar nyoba apa ya,
melihat power saja, power itu kan berapa gren, berapa FPS, bukan berapa PSI per shot. Karena kalau patokan berapa PSI per shot ya sulit nanti. Kan beda senapan, beda volume senapan itu nanti untuk mendapatkan FPS yang sama dengan berat mimis yang sama. Kalau volume tabungnya beda ya jelas tentu beda keefektifannya, konsumsinya pasti beda. Belum lagi kalau panjang pendeknya laras beda, bahkan laras yang pendek itu lebih pendek bisa dikatakan sulit mengimbangi atau apa ya, bisa mengungguli laras yang lebih panjang FPS-nya atau powernya laras yang lebih panjang. Sekali lagi, power itu berapa gren, berapa FPS. Nanti ketemu berapa joule ini yang kemarin. Kalau hanya angka FPS-nya saja, kan 2000 FPS saja mudah. Ini nanti yang belum bolong, ini sini. Ini terus sini. Udah agak cerah lumayan, ini sekedar nyoba melihat saja. Kan punya saya ganti laras, laras lebih panjang, cuman pemasangan tak bikin standar, tidak kayak sebelumnya. Stand power kemarin segini atau mundur lagi ya, Hercules. Menara saya punya saya ini perkiraan nanti ya, mungkin cocoknya pakai mimis-mimis yang besar, mimis-mimis yang besar berat kayak Samyang mungkin, kalau tak lihat dari karakternya. Yang penting dipasang gitu aja, maksudnya kalau dikeber bagus. Nah ini kan senapannya dikasih lihat, terus loading peluru sama senapan juga dikasih lihat. Tidak membaca tadi bro. Wah kurang cerah bro, kurang cerah. Coba tendernya lepas, cuman plong itu. Kurang cerah, posisi kurang cerah. Ini kadang pas dilepas mendadak cerah. Hercules. Ini lambarannya tak di amplas, jadi besar, jadi seal aman. Tadi kurang cerah, kalau itu kan baca. Kalau impact memang lebih besar ini daripada, maksudnya impact di plat aja kelihatan daripada laras yang sebelumnya yang tak jual. Karena ini karakternya beda sekali ini, beneran. Ini Mas Rian tahu, Mas Rian kalau karakter ini. Kan tadi yang mau tak kirim ke beliau terus nggak jadi. Karena ini feeling saya ini tetap milih peluru yang diameter besar untuk mendapatkan grouping yang cukup. Kalau digeber, kalau enggak ya mungkin mimis-mimis seperti ini aja mau kalau tidak dikebel. Coba mundur lagi dikit.
biar enggak ngoros mungkin. Ini tak majuin lagi segini masih nyangkol. Cuma enggak tahu sih FPS ini. Tapi feeling ya paling enggak naik, feeling sih feeling. Ini settingan kan masih sama kayak sebelumnya, cuma tak ganti bahan teflon saja. Karena ada bahan teflon yang bagus, tak coba di senapan punya orang, wah ini punya saya tak ganti baik. Fokus, fokus. Nanti coba tak geladakan, tak nyari mini samyang kalau ada. Nah itu mendadak cerah. Harusnya di pasangnya mendung. Ini segitu well, hanya nyoba saja. FPS sedikit naik sih ya, FPS daripada yang sebelumnya, walaupun ini pemasangan laras itu standar sedikit naik. Laras beda panjangnya cuma 2,5 cm, sekitar 2 cm-an. Nah, inilah berapa grand. Kalau tadi kan minusnya dikasih lihat, jadi ya kan kita tahu. Oh, 1500 dengan 13,6 grand berarti powernya segitu kan gitu. Kalau hanya angka saja kan 2000 fps saja mudah. Oke, mungkin gitu aja. Nanti tak nyari misam yang coba. Insya Allah kalau misam yang ada itu gelatakan dulu lagi. Ini yang lubang bagian depan. Kalau diameter sih ya biasa, ya besar karena 13 grand, lebih besar daripada Canon Duke. Cuman belakang ini yang besar sekali. Ini belakang ini yang tiga ini. Padahal laras yang tadinya tidak sampai segini. Empat. Yang kemarin satu. Sama yang tadi tiga ya, satu juga enggak baca. Kenapa yang belakang besar kan peluru udah rusak dan powernya masih mampu, jadi ya lubangnya besar. Kalau yang laras sebelumnya enggak sampai segini. Ini laras yang sebelumnya ini segini. Ya beda lah, di plat pun kelihatan beda. Itulah ada, kenapa saya bilang ada perbedaan impact penetrasi dan daya rusak karena faktor laras. Kan faktor laras, faktor speed dan faktor jenis peluru ya. Nanti masuknya ke berat, bentuk dan material.